Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengiringi langkah sukses dan keberhasilan menjemput kemenangan Indonesia Maju dengan terpilihnya Capres dan Cawapres 2024 Prabowo dan Gibran pada pemilu 2024. Mari kita panjatkan doa bersama, dan doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kepada Bapak Maulana Al-Habib kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita berdoa, saya ingin sedikit cerita. Ceritanya pendek. Ada orang tanya sama saya, "Bib, gimana sih kok wakil presidennya masih muda?" Saya jawab, kapan memberikan kesempatan generasi muda untuk maju ke depan? Kita punya Mas Gibran. Itulah untuk mengangkat kaum pemuda ke depan sehingga menjadi Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih tepat pilihan Pak Prabowo mengangkat Gibran menjadi wakil presiden. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita iringi keberangkatan beliau. Salatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah. Baik, Bapak Ibu silakan boleh bangkit berdiri. Kita akan mengiringi langkah sukses dan keberhasilan menjemput kemenangan Indonesia Maju dengan terpilihnya Capres dan Cawapres 2024 Prabowo Gibran pada pemilu 2024. Setuju satu putaran. Setuju satu.